Apakah itu IP? Ya, ini bukanlah IP Man, IP Man yang berlakon gaduh-gaduh, lakonan Donnie Yap tu. Tapi IP yang saya nak terangkan ini adalah mengenai IP address. IP address dalam bahasa Inggerisnya adalah Internet Protocol Address, atau dalam bahasa mudah tu adalah merupakan alamat pengguna internet. Apabila kita hubungkan kita atau gadget kita dengan internet, kita akan diberi dua IP utama, itu satu public IP dan dua adalah private IP. Public IP adalah IP yang diberikan oleh pihak ISP, iaitu Internet Service Protocol. Manakala private IP pula adalah IP yang diberikan dalam device ataupun komputer anda. Untuk melihat public IP anda, anda boleh pergi ke laman web IP.com, ataupun saya bagi satu contoh adalah whatismyip.com. Anda akan melihat nombor yang tertera tersebut. Dan untuk melihat IP di dalam gadget anda, anda boleh tengok dekat network connection. Kalau di komputer, anda boleh guna command tool dengan command ipconfig, ataupun anda boleh tengok sendiri di connection format tertentu, iaitu IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4, dia akan memaparkan keseluruhan nombor saja. Manakala bagi IPv6 yang baru saja beberapa tahun ini diperkenalkan, akan memapar nombor dan juga perkataan, ada beberapa perkataan hexadecimal. Untuk public IP ada terbagi, satunya adalah dynamic DHCP. Nombor itu akan berubah-ubah, dan juga fixed IP. Kebiasaannya bagi kita pengguna dalam, di rumah, kita akan diberikan DHCP lah, dynamic, yang mana apabila kita tutup saja modem kita, nombor public IP kita akan berubah. Tetapi bagi syarikat-syarikat ataupun organisasi-organisasi pekerjaan, mereka mempunyai fixed IP yang perlu dibeli. Untuk maklumat anda, IP, nombor IP ni dimiliki oleh syarikat penyedia luar, bukan telco-telco Malaysia. Jadi sekiranya anda nak mendapatkan IP yang tetap, anda perlu membayar secara bulanan. Okay, cukup sekali ni. Try, bye.